Baik puji Tuhan kita segera mulai mendengarkan firman Tuhan Untuk itu kita siapkan hati kita Biarlah pikiran kita fokus tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan Supaya kita betul-betul bisa menerima berkat dan kemurahan daripada Tuhan Mari kita angkat pujian kepada Tuhan Kuasa kasihmu nyata bagiku Di akhir pujian seluruhnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Syukur bagimu Yesus Syukur bagimu Tuhan atas kasih karuniamu, Kau jadikan aku ciptaan baru, Oh kuasa kematian dan kebangkitanmu ku telah mengubur hidup yang lama dalam kematian Yesus kini ku jadi ciptaan baru dalam kebangkitan Yesus nyata kuasa kasihmu besar anugerah-Mu. Haleluya, oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kami boleh merasakan kelimpahan kasih karunia Tuhan, Amen. anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pemuda remaja, bahkan umat Tuhan dimanapun berada, bahkan oleh kelimpahan kasih karunia Tuhan, ibadah ini diberikan kepada kami sehingga di tengah-tengahnya kami datang menghadap Tuhan membawa korban dan persembahan bahkan sebentar kami akan menikmati kasih dan kemurahanmu Tuhan lewat pembukaan firman Allah yang sebentar akan kami terima dari engkau dari surga dari Allah yang hidup Allah Bramisa Yakub Allah Israel Allah yang berkuasa Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas kehidupan kami Engkau Allah sesembahan kami. Oleh sebab itu, pakai hambaMu di tengah pemberitaan firmanMu Tuhan, taruh perkataan firmanMu di mulut bibir lidah hambaMu menjadi penyambung mulut bibir lidah Tuhan dalam pertemuan ibadah pemuda remaja malam ini, dan urapi hambaMu dengan kuasa Roh KudusMu, penuhilah hati hambaMu dengan hikmat pengertian hikmat dan wahyu, diperlengkapi dengan harta yang indah olehnya hamba dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan bertutur kata sesuai dengan dorongan dari kuat kuasa roh kudusmu bukan dorongan dari daging dan setan-setan sehingga firman Allah yang heran itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami berkuasa untuk menyatakan yang tidak ada menjadi ada hmm. yang mati dihidupkan kembali apa yang tidak mungkin bagi manusia segalanya mungkin bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan oleh kuasa firman Allah segalanya sesuatunya segala sesuatu dipulihkan hidup ibadah pelayanan nikah Hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan, berkat berkelimpahan menjadi bahagian kami. Bahkan, ia oleh kuasa firman yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan sampai pada akhirnya kami oleh kuasa firman kami dibawa masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai kelak berada dalam perjamuan malam kawinan adoba sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini Tuhan terpujilah Tuhan biarlah kiranya firman itu dimateraikan dalam lo daging supaya kehidupan kami menjadi alkitab yang tertulis menjadi menjadi kesaksian Baik dalam perkataan dan perbuatan, dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan di atas bumi ini. Demikianlah kiranya nyata dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau duduk diam di kaki Salib dan terus dengar Firmanmu Tuhan sampai benar-benar kami dipenuhkan dalam segala sesuatunya, hmm. diperkaya dalam segala sesuatunya bahkan kami juga lahir ke bumi ini juga Tuhan di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan terpujilah Tuhan selanjutnya Tuhan Yesus Kristus pekerjaan iblis setan dan pengaruhnya yang coba mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan yang coba merampas firman itu dari kehidupan kami lewat pengaruhnya yang lewat tipu daya daripada roja harun roh najis nyanyian berbelas belas roh keras hati sombong angku roh kemunafikan pikiran lain lain tidak fokus mendengar dan melayani Tuhan roh apapun yang tidak bersumber dari Tuhan itu semuanya itu kami patahkan dalam nama Yesus eh? segala iblis setan kami perintahkan kamu semua pergi keluar dari tempat kami beribadah dari Yesus berkuasa memberi kelepasan atas hidup kami masing masing selanjutnya Tuhan engkau pakai dan urapi hambaMu juga yang bertugas melayani pekerjaan Tuhan malam ini baik yang membaca firman in focus, live streaming alat musik gitar elektronik laptop bahkan semuanya perangkat atau komponen yang dipergunakan konektornya semuanya di berkati oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan sesudah diperciki oleh darah salib Kristus demikian juga sinyal di udara diberkati diurapi oleh Tuhan sesudah diperciki oleh darah salib maupun sidang jemaat umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan Firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook di dalam maupun luar negeri dimanapun berada mereka juga mendapat lawatan dan perhatian Tuhan yang heran lewat pemuka rahasia firman mereka juga diberkati selanjutnya ada suatu persekutuan yang baik persekutuan yang indah di dalam Tuhan Yesus Kristus selanjutnya kami mengundang engkau hadir di tengah ibadah ini sebagai imam besar melayani berdoa memperdamaikan dosa kami topanglah Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga, kami sudah berdoa dan berucap syukur: Haleluya, Amin. Puji Tuhan! Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita pribadi. Lepas pribadi, kita bersyukur. Tentu saja, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih sayang, kasih setianya kita. Dihimpunkan untuk berada di tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja. Semua karena kemurahan Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa pemuda remaja, sidang jemaat, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan Firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube, Facebook, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya Puji Tuhan Selanjutnya mari kita berdoa Kita mohonkan kemurahan Tuhan Supaya firman itu keluar Yakni terjadi pemuka rahasia firman Yang akan meneguhkan setiap kehidupan kita Di hari-hari terakhir ini di mana hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang betul-betul dalam keadaan hari yang jahat sebab kasih itu sudah semakin dingin dan Dosa juga sudah semakin memuncak. Inilah yang disebut puncak dari gelap malam. Puji Tuhan. Maka sebab itu di hari-hari terakhir ini sudah seharusnya kita semakin sungguh-sungguh di dalam menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Amen. Lewat ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, maka kita harus lebih hargai lagi. Amin ya? Amen. Puji Tuhan. Marilah kita sambut. Studi Yusuf sebagai Firman Penggembalaan untuk Ibadah Pemuda Remaja Malam ini. Puji Tuhan, Kejadian 41 Ayat 50. Kejadian 41 Ayat 50. Silahkan. Demikian Firman Tuhan. Sekarang kita memasuki berkat yang baru ya. Amin. Sekarang Kejadian 40 satu ayat lima puluh berkat yang baru silakan Yusuf di Mesir sebagai penguasa ya sebelum datang tahun kelaparan itu sebelum datang tahun kelaparan tujuh tahun kelaparan yang dimaksud terus lahirlah bagi Yusuf dua ya. orang anak laki-laki ya terus yang dilahirkan oleh Asnat anak Putih ya. pera Imam Dion ya sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki, dua anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, Imam Dion. Singkat kata, dua orang anak laki-laki Yusuf tersebut dilahirkan di dalam kelimpahan. Amin. Dilahirkan dalam kelimpahan. Amin ya. Amen. Sebelum datang tujuh tahun kelaparan yang akan terjadi, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potipuera Imam Dion. Singkat kata, dua orang anak laki-laki Yusuf dilahirkan di dalam kelimpahan. Lahir dalam kelimpahan uji Tuhan. Demikian juga kita semua sebenarnya lahir dalam kelimpahan. Amin. Oleh kasih karunia Allah Amin. yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di bukit Golgota. Puji Tuhan, kita semua lahir di dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Sehingga tentu saja Soreku kalau kedua anak laki-laki Yusuf itu lahir dalam kelimpahan tentu saja tidak akan mengalami kekurangan, ya, tidak akan mengalami kemiskinan, tidak akan mengilap, mengalami kekurangan sampai selama lamanya untuk selama lamanya. Amin ya? Amin. Alasan saya untuk mengatakan hal itu. Kita baca kejadian 41 ayat 49. Alasan saya untuk mengatakan hal itu. Kita bacalah kejadian 41 ayat 49. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Ya. Sangat banyak. Sangat banyak terus. Sehingga orang berhenti menghitungnya. Ya. Karena memang tidak terhitung. Memang tidak terhitung. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum datang eh Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sangat banyak. Kemudian oleh oleh sebab itu orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung, Saudara. Tidak terhitung kata atau kalimat tidak terhitung. Di sini kita perhatikan pada ayat 49 memang karena memang tidak terhitung. Amin Saudaraku. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Kalimat tidak di sini kita perhatikan or, orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitungnya Amen. puji Tuhan. Perlu untuk kita ketahui bersama-sama. Puji Tuhan, tidak terhitung. Orang berhenti menghitungnya karena tidak terhitung. Perlu untuk kita perlu untuk kita ketahui bersama-sama. Strip pertama, segala takaran atau ukuran yang ditujukan kepada perkara lahiriah dapat dihitung atau segalanya terhitung. Amin, saudaraku. Amin. Sekali lagi, segala takaran atau ukuran yang ditujukan kepada perkara lahiria dapat dihitung atau segalanya terhitung. Puji Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat dihitung dengan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Segala perkara di atas muka bumi ini, segalanya terhitung. Amin, suriku, Amin, segalanya terhitung. Sebaliknya, segala takaran atau ukuran yang ditujukan kepada kemurahan atau kasih karunia Allah tidak dapat dihitung oleh siapapun, sekalipun dia seorang ilmuwan. Singkat kata, kasih karunia Allah atau kemurahan hati Tuhan tidak dapat diukur. Tidak dapat dihitung, tidak dapat dinilai oleh siapapun, termasuk oleh seorang ilmuwan. Amen. Paham suruhku. Amen. Puji Tuhan. 2 Korintus itulah kelimpahan kasih karunia Tuhan. Pada saat itulah kedua anak laki-laki Yusuf dilahirkan ke atas muka bumi ini, saudaraku. Amen. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Semua kita memperhatikan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 15 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan untuk pendamaian. Ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, terus. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Terus, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan. Kristus telah mati dan bangkit untuk semua orang. Amin. Maka kita yang hidup sekarang ini tidak lagi hidup untuk diri sendiri, Amen. tetapi untuk Tuhan, untuk Dia. Amin, suratku. Amin. Pendeknya, saudara, tanda seseorang hidup untuk Tuhan tidak egois. Tanda apabila seseorang hidup untuk dia, untuk Tuhan, maksudnya ialah tidak egois. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Puji Tuhan. Itu tanda hidup untuk Tuhan, saudaraku. Amin. Ayo buktikan bahwa kita semua hidup untuk Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, puji Tuhan. 16 bagianlah kami oleh sebab itu Rasul Paulus berkata kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. manusia. Puji Tuhan bagian B sampai ayat 17 16B ayat 17 terus dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia ya. sekarang kami tidak lagi menilainya demikian ya tidak mungkin kita bisa menilai menilai Kristus menurut ukuran manusia tentunya terus jadi siapa yang ada di dalam Kristus, iya. ia adalah ciptaan baru. Terus. Yang lama sudah berlalu, Puji sesungguhnya Tuhan. yang baru sudah datang. Haleluya. Intinya Saudaraku, kita da kita tidak dapat menghitung, tidak dapat menilai kasih karunia Allah yang terdapat di dalam Kristus Yesus menurut ukuran manusia. Sama dengan kelimpahan kasih karunia tidak bisa diukur oleh manusia tak terukur dan tidak dapat diukur oleh siapapun. Paham suruhku? Singkat kata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Puji Tuhan, kasih Kristus tidak dapat diukur oleh siapapun. Amen. Puji Tuhan, haleluya. Suruhku ingat surah, seseorang tidak dapat mengalami, seseorang tidak akan dapat dibah seseorang tidak mengalami pembaharuan kalau bukan karena kasih Kristus. Jadi singkat kata menjadi manusia baru karena dibaharui oleh kasih Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menilai Bagaimana mungkin kita bisa mengukur kelimpahan kasih karunia Kristus, saudara? Amin ya. Amen. Ayat 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Allah ya. yang dengan perantaran Kristus Terus. telah mendamaikan kita dengan dirinya Terus. dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ya. itu kepada kami. Ya. Kristus telah memperdamaikan kita. Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Puji Tuhan. Terus sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya iya. oleh Kristus oleh Kristus terus di atas Den, kayu salib bukit jeljuta terus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka terus ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami puji Tuhan 20 jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus utusan-utusan Kristus terus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami terus dalam nama Kristus kami meminta kepadamu iya. berilah dirimu didamaikan dengan Allah puji Tuhan Haleluya Singkat kata Sebagai imam besar agung Kristus Yesus telah mati di kayu salib Untuk memperdamaikan dosa manusia saudara Amin. 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 Dengan kata lain Manusia berdamai dengan Allah Karena salib di Jol Juta maka, seorang hamba Tuhan, gembala sidang, pemimpin rohani harus membawa berita pendamaian, bukan berita yang lain. Di tengah-tengah penyampaian firman Tuhan, seorang gembala sidang harus membawa berita pendamaian, berita salib, bukan berita sibuk dengan berita yang lain, sibuk dengan berita berkat secara lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik amin, amin pada ayat 19 tadi sudah dibaca Allah tidak coba baca kembali ya. sebab Allah mendamaikan dunia dengan ya. dirinya Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus ya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran perhatikan mereka. kalimat dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia itu sendiri Allah tidak memperhitungkan pelanggaran manusia mau dosa jahat, dosa najis, dosa berhala, Tuhan, tetapi Allah berusaha untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia lewat salib di juta Amin suruhku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Mengapa? Sebab segala dosa telah diperdamaikannya di atas kayu Salib Allah tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Mengapa? Sebab segala dosa telah diperdamaikannya di atas kayu salib. Dengan demikian, saudara, kemurahan dari dan kasih karunia Allah tidak dapat diukur oleh siapapun. Kasih Allah lebih lebar dari samudera. Kemudian, strip yang kedua lebih dalam dan lebih luas dari lautan biru. Dan langit biru, strip yang ketiga, kemudian mengatasi dapat mengatasi langit lebih tinggi dari langit biru. Kiranya dapat dipahami dengan baik, puji Tuhan. Tidak ada seorang ilmuwan di atas muka bumi ini yang dapat mengukur jarak da bumi dengan langit. Mungkin jarak bumi dengan planet lain, termasuk bulan. Mars dan lain sebagainya bisa diukur jaraknya tetapi jarak bumi dengan langit biru tidak ada seorang pun yang dapat mengukur sekalipun dia seorang ilmuwan tetapi ingat kasih kasih Allah lebih tinggi dari langit biru kiranya dapat dipahami dengan baik Roma 11 Roma 11 jadi kasih Allah tidak dapat diukur oleh apapun Amen. Termasuk seorang ilmuwan pun Amen. Puji Tuhan Roma 11 Ayat 33-36 Demikian firman Tuhan. Ya. Oh, kekayaan, ya. hikmat, dan Allah. Tuhan Oh alangkah dalamnya kekayaan Hikmat dan pengetahuan Allah Puji Tuhan Oh alangkah dalamnya Kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah lebih dalam dari hikmat manusia, lebih dalam dari pengetahuan manusia seorang ilmuwan. Terus sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, kemudian sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan Allah, terus dan sungguh tak terselami ya, jalan-jalannya, -jalan kemudian tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Siapa yang menyangka kalau sodara, kalau saudara pada akhirnya Berada di tengah ibadah dan pelayanan Di tengah ibadah-ibadah Pelayanan dalam penggembalaan gpt Cilegon. Hmm. Siapa yang menyangka Kalau akhirnya saya Terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan Dan sekarang menerima jabatan Gembala Jadi saudara Sungguh tak terselidiki Keputusan-keputusan Allah Dan sungguh tak terselami jalan-jalan Allah Tidak bisa, tidak ada yang dapat Menyelami jalan-jalan Tuhan Sungguh unik dan tidak terselami Saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang dari perkara yang tidak kita kehendaki, Tuhan izinkan sesuatu perkara yang tidak dikehendaki oleh manusia namun hal itu bisa terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Amin. Dan juga supaya nama Tuhan dipermuliakan jadi jelas. Oh, alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Kemudian sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, kemudian sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi kasih Allah tidak dapat diukur oleh siapapun, termasuk seorang ilmuwan pun tidak dapat mengukur kasih Allah. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran nah, Tuhan? Terus? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Iya. Lalu Atau, timbul pertanyaan bagi kita: siapa yang menget- siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Jawabnya tidak ada. Pertanyaan berikutnya: siapakah yang pernah menjadi penasihat Tuhan? Jawabnya tidak ada. Puji Tuhan, karena pada dasarnya manusia banyak kelirunya. Tidak mungkin orang keliru bisa memberi nasihat kepada penasihat ajaib kepada Tuhan sebab dialah penasihat yang sesungguhnya dialah penasihat ajaib. Kemudian ayat 35 atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya terus? sehingga ia harus menggantikannya? Uji Tuhan terus? Sebab segala sesuatu adalah dari segala dia. Segala sesuatu ayat 35 sampai 36 segala sesuatu adalah dari dia terus dan oleh dia oleh dia dan kepada dia dan kepada dia terus bagi dialah kemuliaan ba sampai selama-lamanya singkat kata bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya amin puji Tuhan manusia tidak pernah eh Tuhan tidak pernah berhutang kepada manusia itu sebabnya pada 35 dikatakan siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya Tuhan tidak pernah berhutang kepada manusia. Amin. Kita yang bany ba berhutang banyak kepada Tuhan, saudara, Amin. dapat dipahami. Suruhku Amin. puji Tuhan, Haleluya, dan hutang kita sampai hari ini. Kalau digunakan ukuran ukuran menurut pengetahuan, pikiran manusia belum bisa, kita tidak akan bisa menutupi utang-utang itu semua. Dapat dipahami, suruhku Amin. puji Tuhan. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Lebih rinci kita melihat di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Terus doa Paulus. Ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Boleh baca dulu ayat 14 ya? Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Terus yang daripadanya semua turunan turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Terus aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Puji Tuhan. Lihat Rasul Paulus ini sungguh sangat memperhatikan sidang jemaat di Efesus. Amin. Amin soreku. Amin. Puji Tuhan. Ia berdoa supaya Rasul Paulus berdoa supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan satu dua meneguhkan sidang jemaat di Efesus oleh Roh Allah yang diam di dalam hati kita semua. Amin. Itu doa Rasul Paulus, doa dari seorang pemimpin rohani yang bertanggung jawab supaya sidang jemaat itu juga, Suraku. limpah di dalam kekayaan kemuliaan Allah. Amin. Karena itu berkuasa karena kelimpahan kekayaan kemuliaan Allah berkuasa untuk. Satu menguatkan sidang jemaat di Efesus, dua berkuasa untuk meneguhkan sidang jemaat di Efesus oleh Roh Allah yang diam di dalam batin kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus adalah gembala agung. Dia juga Imam besar agung yang melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Itulah setiap kali berdoa. Teramat lebih dalam pemberitaan Firman Tuhan, tidak lupa berdoa supaya saya juga tidak lupa berdoa supaya dalam setiap pertemuan ibadah, pertemuan ibadah kita di bumi ini, kiranya Dia tampil sebagai imam besar Amen. di tengah ibadah kita Amen. untuk melayani kita, berdoa untuk kita supaya jangan ada yang iman kita jangan kukur. Amen. Supaya jangan ada seorang pun imannya kukur Supaya iman kita tetap kepada darah salib Amen. Tidak kepada perkara lahir ria Amin suruhku Lalu kemudian ayat 17 sampai dengan ayat yang ke 19 Sehingga oleh imanmu Kristus yeah. diam di dalam hatimu Terus. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Ayat 18 sampai 19 Aku berdoa ya. supaya kamu bersama-sama dengan ya. segala orang kudus Terus. dapat memahami ya. betapa lebarnya ya. dan panjangnya dan tingginya. Tadi ayat 17 sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan daripada Bagian dari pokok doa Rasul Paulus yang pertama adalah supaya oleh iman mereka Kristus diam di dalam hati mereka, dan mereka berakar serta berdasar sehingga sidang jemaat di Efesus ini berakar Amen. serta berdasar di dalam kasih. Puji Amen. Tuhan, kemudian kita melihat pokok doa Rasul Paulus yang kedua untuk sidang jemaat Efesus 18:19. Aku berdoa ya. supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Iya, doa pokok doa Rasul Paulus untuk yang kedua kalinya kepada sidang jemaat Efesus supaya sidang jemaat Efesus dapat memahami yaitu betapa lebarnya dan panjangnya, ya. dan tingginya, ya. dan dalamnya kasih ya. Kristus. Yaitu strip pertama betapa lebarnya dan lebarnya kasih, lebarnya kasih, dan panjangnya kasih Kristus. Strip yang kedua, tingginya kasih, dan dalamnya kasih Kristus. Terus, dan dapat mengenal kasih itu. Terus, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Dan pokok doa yang kedua berikutnya adalah sup supaya jemaat di Efesus ini dapat mengenal kasih Allah ah. yang melampaui segala pengetahuan. Supaya mereka mengenal kelimpahan kasih karunia. Amin. Supaya sidang jemaat di ini mengenal kelimpahan kasih karunia yang melampaui segala pengetahuan manusia. Jadi, kelimpahan kasih karunia Allah, saudaraku, yang dinyatakan kepada manusia tidak dapat diukur oleh pengetahuan manusia, orang ilmuwan sekalipun. Amen. Paham, saudaraku? Puji Tuhan, Haleluya! perlu untuk dike jadi suraku singkat kata betapa lebarnya strip pertama lebarnya dan panjangnya kasih Kristus strip yang kedua betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus pendeknya kasih Allah melampaui segala pengetahuan manusia pengetahuan manusia amin artinya kasih Allah tidak dapat diukur oleh siapapun termasuk oleh ilmuwan atau orang-orang yang mempunyai pengetahuan secara duniawi perlu untuk diketahui pengetahuan manusia belum sempurna untuk memperoleh keselamatan yakni hidup kekal Saudara Amin 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 pengetahuan manusia belum sempurna untuk memperoleh keselamatan yakni hidup yang kekal Kiranya dapat dipahami dengan baik Amin ya Amin tulis saja diagram dari kasih Allah Diagram dari kelimpahan kasih karunia Allah, menurut ayat 18, strip pertama: lebarnya kasih dan panjangnya kasih sama dengan diagram horizontal. Paham ya? Amin. Kemudian tingginya kasih dan dalamnya kasih, Allah sama dengan diagram vertikal, sama dengan diagram vertikal. Puji Tuhan, Haleluya! Jadi kalau disatukan diagram horizontal lebar kasih dan panjang kasih disatukan dengan diagram vertikal tingginya kasih dan dalamnya kasih itu jelas menunjuk kepada salib di Joljuta. Amin. Amin Amin. Itulah salib di Joljuta dari sanalah kita menerima kelimpahan kasih karunia Allah. Jadi kita menerima kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita lewat pribadi Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Joljuta 2000 tahun yang lalu. Amin Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Amin. Atas kelimpahan kasih karunia-Nya. Amin. Puji Tuhan. Ayat 20 sampai 21. <tuh> Silakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan. Singkat jadi ayat 20 sampai 21 tadi karya Allah melebihi dari strip pertama segala sesuatu yang kita harapkan dalam setiap doa-doa kita. Amin. Amin Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tadi kita sudah melihat Rasul Paulus menaikkan pokok-pokok doanya kepada Tuhan ke, untuk sidang jemaat Devesus kepada Tuhan sebanyak dua kali. Namun lihatlah karya Allah atau salib di Joljuta itulah kelimpahan kasih karunia melebihi dari sir pertama segala sesuatu yang kita harapkan dalam setiap doa-doa kita. Amen. Yang kedua melebihi dari segala sesuatu yang kita pikirkan loh saudara. Amen. Jadi saya ulangi tadi kita sudah melihat Rasul Paulus berdoa untuk sidang jemaat di Efesus kepada Tuhan. "Amin, suruhku amin, supaya mereka betul-betul limpah kasih karunia. Amin. Puji Tuhan, jadi singkat kata, karya Allah itulah kelimpahan kasih karunia melebihi dari studi pertama segala sesuatu yang kita harapkan dalam setiap doa-doa kita." Strip yang kedua melebihi dari segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kita memikirkan, menurut kita itu baik, tapi belum tentu itu baik menurut Tuhan. Paham, suriku? Amin. Jadi, kita jadi, jadi Saudaraku, kelimpahan kasih karunia itu jelas melempihi dari segala sesuatu yang kita pikirkan. Puji Tuhan, saya banyak memikirkan hal-hal yang baik tentang diri saya, tentang nikah saya, tentang ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ini menurut saya, menurut pikiran saya, tetapi saudaraku, kelimpahan kasih karunia melebihi dari apa yang saya pikirkan. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, suriku. Amin. Kita mungkin berpikir, andai saya, kaum muda remaja, melanjutkan kuliahnya sesuai dengan keingin, sesuai dengan pikiran hatinya pasti dia akan menjadi orang yang sukses. tetapi pikiran Tuhan tidak hanya sebatas sukses. Tuhan mau selain sukses kita juga menjadi miliknya Tuhan. Amin. Berarti saudara karya salib di Joljuta atau kelimpahan kasih karunia melebihi dari segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia. Amin. Kita seringkali marah-marah karena sesuatu perkara terjadi dalam diri kita. Dan sesuatu perkara itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kita tidak pikirkan. Tetapi tetapi itu harus terjadi. Menunjukkan bahwa kekayaan kelimpahan kasih karunia Allah. Melebihi dari apa yang kita pikirkan. Justru lewat sakit, lewat penyakit, lewat penderitaan. Hidup kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Berarti sudah jelas, apapun yang kita alami di atas muka muka bu, di atas muka bumi itu, ke, di atas muka bumi ini, baik yang eh, entah itu yang hal yang baik, entah itu hal yang tidak baik, itu semua kelimpahan, kekayaan, kasih karunia Allah Amin. yang melebihi dari segala pikiran manusia. Amin camkanlah itu, Amin. singkat kata bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Amin. Puji Tuhan, tidak dapat dinilai, tidak dapat diukur oleh orang-orang yang berilmu. Puji Tuhan di atas muka bumi ini. Efesus pasal yang kedua ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Yeah. Semuanya adalah kasih karunia. Puji Tuhan. Baca. Kamu hidup di dalamnya yeah. karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Terus. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Terus. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terus. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika Terus. kami hidup di dalam hawa nafsu daging Terus. dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Terus. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. murkai Terus. Sama seperti mereka yang lain. Binasa ya. Ayat pak. Oh, sampai di situ saja. Puji Tuhan. Sebenarnya keadaan manusia ketika hidup di luar Tuhan su sudah mati sebelum binasa sebenarnya sudah mati sebelum binasa. Itulah keadaan manusia ketika hidup di luar Tuhan. Karena dosa yang ditimbulkan oleh dunia, setan, dan daging. Amin suratku. Amin. Sebenarnya manusia sudah mati sebelum binasa. Karena dosa yang ditimbulkan oleh dunia, setan, dan daging. Itulah keadaan manusia yang sebenarnya, Amin suruhku. Amin. Tapi lihatlah ayat 4 sampai di, dengan ayat 8. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ya. tetapi Allah kaya dengan rahmat. Terus, oleh karena kasihnya yang besar, ya. yang dilimpahkannya kepada kita. Ya. Allah itu kaya dengan rahmat, limpah kasih karunia dinyatakan kepada manusia berdosa. Jadi sudah jelas dia tidak memperhitungkan pelanggaran manusia terus telah menghidupkan kita yeah. bersama-sama yeah. dengan Kristus menghidupkan kita bersama-sama dengan salib Kristus terus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita tetapi terus oleh kasih karunia yeah. kamu diselamatkan kita semua diselamatkan terus dan di dalam Yesus diulangi, yeah. dan di dalam Kristus Yesus, yeah. Ia telah membangkitkan kita juga. Ia menghidupkan kita terus. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di yeah. sorga. Jadi singkat kata, oleh karena kelim oleh karena rahmat dan kelimpahan kasih karunia, kita diselamatkan Amen. sampai akhirnya memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Amin Amin. Ayat 7 sampai 8. Supaya pada masa yang akan datang ya. ia menunjukkan kepada kita ya. kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Ya. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Terus, sebab karena kasih karunia ya. kamu diselamatkan ya. oleh iman. Terus, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Jadi singkat kata oleh karena kelimpahan kasih karunia Allah, kita semua diselamatkan oleh iman. Amen. Itu bukan hasil usaha manusia, itu pemberian Allah, kemurahan Allah, itu bukan hasil pekerjaan manusia. Jadi, jangan kita memegahkan diri, jangan sombong, jangan angkuh, Amen. jangan merasa diri bisa dan mampu. Amen. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita lihat itu di dalam Yesaya pasal. 53 Yesaya 53 Ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat terlebih dahulu Baca Demikian firman Tuhan ya. Hamba Tuhan yang menderita Puji Tuhan Hamba Tuhan yang menderita Sama dengan perikopnya hamba Tuhan yang menderita Berarti hamba Tuhan itu harus memikul salibnya Amin. Itu maksudnya Jadi jangan sampai ada seorang hamba Tuhan Memplesetkan, mempelinter Kalimat ini Banyak hamba Tuhan mempelinter Kalimat ini saudara Hamba Tuhan harus pikul salib Puji Tuhan Jadi jangan dipelinter dengan Tidak selamanya harus menderita Jangan sibuk kita mempelinter Ayat ini, kalimat ini Tetapi yang saya maksud Hamba Tuhan harus pikul salib Amin. Sangkal diri pikul salib ikut Tuhan. Amin. Jadi saya minta sekali lagi jangan ada hamba Tuhan yang berani mempelitir dan mempeleset kalimat ini, saudara. Amin. Sidang jemaat tidak boleh dibodoh-bodohi. Puji Tuhan, seakan-akan bahwa manusia tidak menderita. Memang harus pikul salib. Saliblah penderitaan. Disebut juga dengan aniaya karena firman. Sengsara karena salib. Setiap orang melakukan firman itu penderitaan. Contoh mengembalikan persepuluhan, bukankah itu penderitaan? Contoh, ada lagi kalimat yang kalimat Firman mengatakan, "Kasihilah musuhmu, bukankah itu penderitaan?" Jadi, jangan seorang hamba Tuhan berani memelintir ayat ini. Amin. Kalau tidak, Tuhan lawannya, Tuhan lawannya, jangan sesekali di, 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 dipelintir, diplesetkan, atau dengan cara-cara. Supaya jemaat tersedot di dalam pelayanannya Itu kadang jujur saya gereget melihat hal yang demikian Lihat ayat 3 Ia dihina dan dihindari orang Lihatlah hamba Tuhan ketika memikul salibnya Prakteknya Dihina dan dihindari orang Terus Seorang yang penuh kesengsaraan Penuh kesengsaraan Strip yang kedua terus, dan yang biasa, menderita biasa kesakitan. menderita kesakitan terus, ia sangat dihina. Kemudian, strip yang kedua, ia sangat dihina terus, sehingga orang menutup mukanya iya. terhadap dia, dan sampai pada akhirnya orang menutup muka terhadap dia terus. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan, dia tidak masuk hitungan ayat yang keempat sekarang. Tetapi sesungguhnya, penyakit iya. kitalah yang ditanggungnya. Sesungguhnya Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Strip yang pertama sesungguhnya, strip pertama penyakit kitalah yang ditanggungnya, strip yang kedua dan kesengsaraan kita yang sengsara dipikulnya Sengsara kitalah yang dipikulnya di atas kayu salib. Terus, padahal kita mengira dia kena tulah ya, dipukul, dan ditindas Allah. Ya, tetapi sekalipun demikian, kita masih juga seringkali menganggap bahwa sengsara salib itu aneh-aneh, tidak masuk akal. Paham suruhku Itu maksud daripada kita mengira kenatula dipukul dan ditindas salah. Kita menganggap bahwa salib itu salah, aneh. Puji Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, memang aneh tapi nyata, Saudara. Su nyata, aneh tapi nyatalah dalam kelimpahan kasih karunia. Ayat yang kelima tetapi dia tertikam oleh ya. karena pemberontakan kita. Tetapi perlu untuk diketahui, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Strip pertama, tertikam karena pemberontakan kita. Strip yang kedua, dia diremukan oleh karena dia kejahatan Dia diremukkan oleh karena kejahatan manusia. Untuk apa? Kesimpulannya, terus ganjaran yang mendatangkan ya. keselamatan bagi kita. Eh, ganjaran atau penderitaan? Sengsara yang mendatangkan keselamatan bagi manusia ditimpakan kepadanya, harus ditanggung, ditimpakan kepada dia. Terus, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, tidak berhenti sampai di situ, masih ada bonus. Bilur-bilurnya juga memberi kesembuhan. Amin. Bayangkan, saudara, bayangkan, inilah kelimpahan kasih karunia, Amin. inilah gambaran dan bayangan daripada kelimpahan kasih karunia Allah yang dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib di bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Amin. Kiranya kita memahaminya. Amen. Puji Tuhan. Saudara, di ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 tadi di situ dikatakan Allah melakukan hal itu tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Amin, Saudaraku. Amin. Jadi saudara, Tuhan menanggung Yesus Kristus Yesus menanggung penderitaan di atas kayu salib karena dosa manusia, karena pelanggaran manusia. Tetapi Tuhan tidak melihat apakah dosa itu diperbuat oleh seorang pejabat atau apakah dosa itu diperbuat oleh seorang miskin? Yang pasti Allah melakukan hal itu tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Amen. Allah itu tidak memandang bulu, tidak memandang muka. Di dalam hal menyatakan kelimpahan kasih karunia-Nya Di dalam Kristus Yesus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin ya. Amin. Itulah yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sekarang 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Demikian Firman Tuhan. Ya. baca Mem Memberi dengan sukacita membawa Tuhan. berkat. Iya. Baca. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit ya. akan menuai sedikit juga. Iya. Ingat ya menabur sedikit camkanlah kata-kata yang baik ini, pengertian yang baik ini, yaitu strip pertama menabur sedikit tentu saja menuai sedikit juga. Strip yang kedua dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Menabur banyak tentu akan menuai banyak juga. Camkanlah itu Amin ayat 7 hendaklah masing-masing ya. memberikan menurut kerelaan hatinya ya terus jangan dengan sedih hati atau terus? karena paksaan terus sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita perhatikan baik-baik di dalam hal berkorban di tengah-tengah ibadah pelayanan ini jangan syaratnya strip pertama jangan dengan sedih hati saudara Melayani Tuhan Jangan dengan sedih hati Melayani pekerjaan Tuhan Jangan dengan sedih hati Paham suruhku Amin Strip yang kedua Suruhku Di dalam hal berkorban Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan Syarat yang kedua Jangan dengan terpaksa Amin Jangan dengan terpaksa Amin Puji Tuhan Kalau melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan terpaksa, pekerjaan ringan berat sekali. Puji Tuhan, itulah akhir, itulah yang menyebabkan sehingga banyak kali orang bersungut-sungut, ngomel, menggerutu, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan ibadah, mempersalahkan pelayanan, mempersalahkan salib di jual juta. Karena dapat dipahami dengan baik Amin. Itu sebabnya Orang yang tidak mengerti Soal tentang korban Kristus Dia akan berk berkata dalam hatinya Ia mengira bahwa Tuhan itu ditulah dan dipukuli orang Paham surah? Itulah Itu loh surahku. Mengapa ada perkataan Bahwa di dalam Yesaya 53 ayat 4, kita mengira dia kena tulah, kita mengira dia dipukul, kita mengira dia ditindas oleh Allah. Mengapa ada pernyataan, kenapa ada pemikiran yang demikian? Karena di dalam hal berkorban di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, dia melakukannya dengan terpaksa. Dia tidak mengerti soal korban Kristus, sehingga dia mengira bahwa... Yesus ditindas oleh Allah, Yesus ditulak oleh Allah, Yesus dipukuli oleh Allah. Tapi tidaklah demikian. Amin. Paham suruhku? Amin. Puji Tuhan. Ayat 8 sekarang. Jadi perhatikan ya, di dalam hal berkorban di tengah ibadah dan pelayanan jangan dengan sedih hati. Amin. Kemudian strip yang kedua jangan dengan terpaksa. Amin. Jangan berhitung-hitung. Amin. Apa untung dan rugi? puji Tuhan. Ayat 4. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, terus supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ingat. Ingatlah salib di juta. Oleh karena kelimpahan kasih karunia Allah, kita semua dicukupkan. Amin. Dalam segala sesuatunya. Amin. Dan malah berkelebi berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. kebajikan saudara. Amin. Ingat itu. Sekali lagi saya sampaikan dengan tandas. Oleh karena kelimpahan kasih karunia Allah, kita semua dicukupkan dalam segala sesuatu. Jangan khawatir di dalam hal berkorban. Amin. Oleh karena kelimpahan kasih karunia, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Ingatlah itu, saudara. Amin. Puji Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 9 sampai 10. Seperti ada tertulis, ya. ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Puji Tuhan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur ya. dan roti untuk dimakan. Terus, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Puji Tuhan. Oleh kelimpahan singkat kata, oleh karena kelimpahan kasih karunia Allah, Ia menyediakan dua hal yang sangat dua hal yang istimewa. Dua Hal yang istimewa, satu benih bagi penabur. Puji Tuhan, dua roti untuk dimakan. Saudara, Amen. puji Tuhan kalau kita melihat dua hal yang istimewa ini. Tentu, kalau kita melihat lalu kita memahami maknanya, oh, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ragu di dalam hal berkorban. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, dan tidak perlu terpaksa, tidak dengan sedih hati. Puji Tuhan, satu benih bagi penabur, dua roti untuk dimakan. Puji Tuhan, haleluya, beda dengan orang yang khawatir. Dari mana saya mendapatkan benih, dari mana saya mendapatkan roti makanan? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita akan melihat penjelasan tentang dua hal yang istimewa tersebut dimulai dari penjelasan tentang benih bagi penabur. Benih bagi penabur. Ayat 10 baca lagi kembali. Ia ya yang menyediakan benih bagi penabur. Ya, benih bagi penabur terus dan roti untuk dimakan. Lihat masih benih bagi penabur terus ia ya juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Ia ya ben menyediakan benih bagi penabur terus dan melipat gandakannya untuk dan melipat gandakannya terus dan menumbuhkan dan buah -buah menumbuhkan buah-buah kebenaran. kebenaran Tuhan menyediakan benih bagi kita. Amin. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran. Amin ya. Amin. Puji Tuhan buah-buah kebenaran. Haleluya Mari kita perhatikan itu benih bagi penabur tadi ya Amen. puji Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 12 Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12 Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai 27. Injil Yohanes 12 ayat 24 sampai 27 baca. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ya. Yesus memberitakan kematiannya. Ya. Terus Aku berkata kepadamu, ya. sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, terus ia tetap satu biji saja. Ini ayat 24 ini berbicara tentang benih gandum. Terus. Tetapi jika ia mati, itulah benih. Paham Saudara? Amin. Jadi benih itu bukan tu, tumbuh bukan pohon dari tanaman, tetapi benih itu biji yang sudah mati Saudara ya. Amin. Terus kalau benih itu ditaburkan, terus ia tetap satu biji saja. Terus tetapi jika ia mati, ya itulah benih gandum terus ia akan menghasilkan banyak menghasilkan buah. Menghasilkan banyak buah. Ayat 25 sampai 27. Barang siapa mencintai nyawanya, ya. ia akan kehilangan nyawanya. Terus. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya ya. untuk hidup yang kekal. Ya. Jadi ayat 25 Tuhan menuntut supaya kita juga menjadi benih gandum Amin. yang sudah mati menjadi benih gandum. Benih berarti gandum yang sudah mati. Benih gandum itulah gandum yang sudah mati. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tujuannya untuk memperoleh hidup Amin. kekal. Paham suruhku? Amin. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Terus. Dan di mana aku berada, ya. di situ pun pelayanku akan berada. Iya. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. 27. Sekarang jiwaku terharu Terus. dan apakah yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Selamatkanlah aku dari saat ini. Selamatkanlah aku dari sengsara salib dan kematian di atas kayu salib. Terus? Tidak, tidak. Terus? Sebab untuk itulah. Untuk aku datang itulah ke dalam saat Yesus ini. datang ke dalam saat ini. dunia ini. Sampai saat ini. Paham suruhku? Amin. Haleluya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Jadi doa manusia dengan doa Yesus anak Allah yang dinaikkan kepada Allah berbeda. Kalau doa manusia menginginkan sesuatu yang baik. Diberkati umur panjang. Kemudian Nyawa dari musuh, tetapi doa Yesus tidak supaya dia dimampukan oleh Bapa untuk menanggung penderitaan dan pengalaman kematian. Di atas kayu salib, inilah benih gandum. Amin, inilah benih yang Tuhan berikan itu kepada saya dan saudara supaya kita memiliki kekayaan dan kelimpahan dalam segala sesuatu. Amin. Se bertumbuh dimulai dari bertumbuh dan menghasilkan buah kebenaran. Itulah saudara. Amin. Amin suruhku. Amin. Tidak mungkin bertumbuh, tidak mungkin ada pertumbuhan rohani kemudian menghasilkan buah-buah kebenaran kalau yang ditabur, kalau tidak, menab, tidak kalau tidak menaburkan benih gandum yang sudah mati jadi benih yang ditaburkan benih gandum yang ditaburkan itu bukan tubuh pohon yang tumbuh tetapi gandum yang sudah mati inilah yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita dan Tuhan sudah memberikan benih gandum itu kepada kita supaya kita supaya benih gandum itu tersedia bagi kita semua paham suratku? puji Tuhan haleluya dan singkat kata Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi benih gandum paham suratku? berarti jatuh, benih gandum apa tandanya? jatuh ke dalam tanah dan mati, itu tanda benih gandum, jatuh ke dalam tanah dan mati, artinya arti rohaninya turun ke dalam bumi orang mati dunia orang mati, dunia yang paling bawah, dunia orang mati. Paham Saudaraku? Lihatlah Efesus 4. Oh, uh, luar biasa ya. Amen. Oleh kelimpahan kasih karunia, Dia menyediakan dua hal yang teristimewa lo, Saudara. Amen. Teristimewa menurut ukuran Tuhan, yaitu Tuhan menyediakan gandum lo, Saudara. Puji Tuhan. Efesus 2 Efesus 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kepada kita masing-masing ya. terus telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Puji Tuhan. Jadi kasih karunia, kelimpahan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita semua, jelas itu menurut ukuran pemberian Kristus. Amen. Bukan menurut keinginan hati, pikiran hati manusia saudara Amen. Tuhan kalau bisa jauhkanlah saya dari cawan ini itu kan doa manusia Tuhan kalau bisa jauhkanlah saya dari penderitaan ini doa ber berbanding terbalik dengan doa-doa anak Allah sebaliknya Yesus langsung berterus terang dalam doa cawan ini tidak mungkin lalu Tuhan apabila aku kecuali apabila aku meminumnya. Jadi yang dia minta dalam doa, berikan aku kekuatan Tuhan. Amen. Jadi kelimpahan kasih karunia yang dianugerahkan kepada manusia, jelas itu menurut ukuran pemberian Kristus, bukan menurut pikiran hati manusia. Jadi saudara jangan keliru saudara, ah. karena Tuhan tuntut saya dan saudara untuk menjadi penuh kandung apabila dia ditaburkan dia pasti bertumbuh rohani. Manakala sudah terjadi pertumbuhan rohani yang sehat, di situ akan menghasilkan buah-buah yang ranum, buah-buah kebenaran. Kiranya dapat dipahami, tidakkah saudara terharu dan hancur hati melihat hal yang istimewa yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita semua? Amen. Kemudian ayat 8 sampai 9. Itulah sebabnya kata Nas Ayat 8 dulu terus Tatkala ia naik ke tempat tinggi Ya inilah nubuatan dari kitab para nabi Tatkala ia naik ke tempat tinggi terus Ia membawa tawanan-tawanan Ia -tawanan, ya membawa tawanan-tawanan Terus Ia memberikan pemberian-pemberian ya. kepada ia manusia Ia membebaskan tawanan Pada saat ia naik ke tempat tinggi Dipermuliakan oleh Bapak oleh kuasa yang penuh, ia membawa tawanan-tawanan, membebaskan tawanan. Kemudian juga ia memberikan pemberian kepada manusia, menurut ukuran pemberian Kristus. Chris? Kristus. Jadi tidak bisa dipaksa, saudara. Amin. Di dalam hal mengikuti Tuhan, di dalam hal melayani Tuhan, melayani pekerja Tuhan, tidak boleh kita memaksa Tuhan. Amin. Tetap segala sesuatu yang terjadi dan kita alami Harus menurut keukuran pemberian Kristus Karena Tuhan jauh lebih tahu Dari apa yang kita pikirkan Ayat 9 Bukankah ia telah naik? Ya. Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian ya. bumi yang ya. paling bawah Yesus telah naik Yesus telah dipermuliakan Pada saat ia naik ke surga tetapi ingat kalau ia naik berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah kalau ia dengan kata lain kalau ia sudah di, kalau ia dipermuliakan berarti ia sudah terlebih dahulu me, 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 masuk dalam mengalami kehinaan yang sangat luar biasa Amen. tidak mungkin ada kemuliaan sebelum kita di sebelum mengalami suatu kehinaan tidak mungkin ada kemuliaan tanpa sengsara. Amen. Paham Saudaraku? Puji Tuhan. Ayat 10. Ia juga diulangi, ia yang telah turun. Jadi singkatnya ayat 9, bu, ia telah naik berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Karena dia dialah benih gandum yang sudah mati itu. Amin, Suruhku. puji Tuhan. Jadi, betul sekali doa Rasul Paulus ke, yang pertama untuk sidang jemaat devesus, kepada Tuhan untuk sidang jemaat devesus, supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih Allah. Amin. Puji Tuhan, itu loh doa Rasul Paulus. Jangan sampai kita mengikuti Tuhan. Tetapi tanpa dasar, tanpa tidak berakar, tapi tidak berdasar, apa kekuatan kita? Das, contoh dasar dari nikah rumah tangga adalah kasih. Sebab itu, di dalam nikah kita harus berakar dan berdasar dalam kasih. Amin. Contoh yang kedua untuk meng, ber, berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Amin, soreku. Amen. Puji Tuhan. Kita mengerjakan semuanya itu dasarnya kasih, bukan karena kepentingan manusia. Amen. Puji Tuhan. Nah, inilah doa pokok doa Rasul Paulus yang pertama untuk untuk sidang jemaat Efesus yang dinaikkan kepada Tuhan. Haleluya. Lalu ayat 10 ia yang telah turun, ya. ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada ya. semua langit, ya. untuk memenuhkan segala sesuatu. Intinya, dia yang telah turun, ia juga yang telah naik, lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan, untuk memenuhkan segala sesuatu, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya jadi kita semua dipenuhkan dalam segala sesuatu oleh karena kelimpahan kasih karunia Allah Amen. Puji Tuhan dia yang menyediakan benih bagi penabur bagi seorang penabur Amen. dia juga sudah menyediakan benih bagi kita semua sehingga benih yang ditaburkan itu nanti bertumbuh, Ketika terjadi ketika terjadi pertumbuhan yang sehat akan menghasilkan buah yang ranum, buah-buah kebenaran. Puji Tuhan, ini hal yang istimewa, yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amen. Camkanlah itu. Amen. Sekarang hal yang istimewa, hal yang istimewa yang kedua yang Tuhan sudah disediakan bagi kita adalah. Tuhan yang kedua ialah Tuhan menyediakan roti untuk dimakan Amin ya Amin Tuhan menyediakan roti untuk dimakan Bolehlah kita baca 2 Korintus 9 tadi Ayat yang ke 10 2 Korintus 9 Ayat yang ke 10 Demikian firman Tuhan baca. Ia yang menyediakan benih bagi ya. penabur Puji Tuhan Tadi sudah kita perhatikan terus dan roti untuk dimakan. Ia ya, ya yang menyediakan benih bagi penabur. Jangan dulu kita per, jangan kita lewatkan roti untuk pen, itu dimakan terus. Ia ya juga yang akan menyediakan ya, benih bagi akan kamu. yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Terus. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Menumbuhkan buah-buah kebenaran. Sebelas kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati terus yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh ya. karena kami ya. sebelum kita lihat ayat 11 yang kedua ada coba ayat 10 lagi ia yang menyediakan benih bagi penabur ia menyediakan benih bagi penabur terus dan roti untuk dimakan ya sekarang tentang ia menyediakan roti untuk dimakan. dimakan puji Tuhan ia menyediakan roti untuk dimakan Amin surah. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat wujud nyatanya di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Perhatikan ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, ya. Setelah aku terima dari Tuhan, terus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mengambil roti terus, dan sesudah itu Ia mengu yeah. mengucap syukur atasnya, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya terus, Ia memecah-mecahkannya dan yeah. berkata, Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yeah. yang diserahkan bagi kamu, terus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Puji Tuhan. Jadi Yesus adalah roti yang dipecah-pecahkan. Ia telah memecahkan segenap hidupnya, memecahkan segenap hatinya di atas kayu salib, sehingga ia mempunyai alasan untuk mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Puji Tuhan. Lebih rinci kita perhatikan dalam 1 Korintus 10 ayat 17. Untuk menguatkan ayat ini, kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena roti adalah satu. Roti adalah satu. Terus. Maka kita sekalipun banyak. Maka kita sekalipun banyak anggota tubuh banyak terus adalah satu tubuh tetapi merupakan satu tubuh satu kesatuan yang disebut tubuh Kristus terus karena kita semua mendapat mengapa? bagian dalam roti yang karena satu itu. kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu jadi singkat kata soreku ketika kita menikmati roti hidup Itulah pribadi Yesus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib membawa kita sampai kepada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Amin. Amin, Saudaraku. Puji Tuhan, tetapi kalau kalau kita menikmati kebenaran diri sendiri, tidak mungkin kita satu. Paham, Saudaraku? Amin. Sebaliknya kalau kita menikmati roti yang satu, itulah pribadi Yesus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Membawa kita kepada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, sekalipun anggota tubuh berbeda. Amen. Tetapi, kalau masing-masing kita hidup menurut atau menikmati kebenaran diri sendiri, tidak mungkin membawa kita kepada kesatuan surah. Amen. Jadi, hal ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Paham, -sungguh. suruhku, Amen. puji Tuhan, Haleluya, lanjut Yohanes pasal. Injil Yohanes pasal 6 di dalam Yohanes eh, Injil Yohanes pasal 6 Yesus berkata akulah roti hidup sebanyak tiga kali. Yesus berkata, seba, aku Yesus berkata, aku laroti hidup sebanyak tiga kali. Puji Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6 Yesus berkata, aku roti hidup sebanyak tiga kali. Sudah ditulis ya? Amin. Aku hidup sebanyak tiga kali. Mari kita lihat. Yang pertama Yohanes pasal 6 tetapi sebelum kita melihat tiga kali Yesus berkata aku roti hidup. Kita baca dulu ayat 31 sampai sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yeah. Roti hidup. Yeah. Nenek moyang kami. Atau baca ayat 26 dulu. Yesus menjawab mereka. Yesus roti hidup terus aku berkata kepadamu. Iya. Yeah. Sesungguhnya kamu mencari aku yeah. bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Yeah. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda di sini bukan bicara soal mujizat, Amin. tetapi karya ini menuju kepada karya Allah. Puji Tuhan. Paham suruhku? Amin. Kasih dan kemurahan, kasih karunia, kemurahan hati Tuhan atau kasih karunia Allah. Melainkan, melainkan karena kamu telah makan roti itu iya, dan kamu kenyang. Karena mereka telah makan roti dan kenyang Sebab Yesus pada ayat sebelumnya Yesus telah mengadakan Musisat Yaitu lima roti Dua ikan Yang dipecah-pecahkan dan diberkati Lalu dipecah-pecahkan Sesudah diberkati lalu dipecahkan Sisa dua belas bakul Amin suratku Amin. Itu sebabnya Yesus berkata demikian pada Injil Yohanes 6 ayat 26 Tetapi lihatlah reaksi daripada orang-orang Yahudi. Ayat 30. Maka kata mereka Setelah mendengar perkataan itu, kita lihat reaksi orang Yahudi setelah mendengar perkataan itu, ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, ya. "Tanda apakah yang engkau perbuat? Tanda apa yang engkau perbuat? Terus supaya dapat kami melihatnya. Iya, supaya dan kami kepadamu. dapat melihatnya dan percaya." Puji Tuhan. Inilah komentar Inilah reaksi perkataan mereka setelah mendengarkan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Lalu jawab Yesus kepada orang-orang Yahudi pada ayat 31 sampai dengan 34 perhatikanlah. "Nenek moyang kami telah ya. makan mana di padang gurun ya. seperti ada tertulis." Ya, selanjutnya komen mereka terus ya. Terus mereka diberinya makan roti dari sorga. Ini komen mereka kelanjutannya ya, reaksi mereka selanjutnya. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun? Seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga. Ini reaksi berikutnya dari orang-orang Yahudi. Ya saudara. Amen. Pada ayat 31, lihat jawaban Tuhan Yesus terhadap reaksi orang Yahudi. Pada ayat 32. Sampai dengan ayat 34 terus maka kata Yesus kepada ya, mereka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu ya Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga sebaliknya Yesus berkata kepada orang Yahudi bukan Musa yang memberikan kamu makan memberikan kamu roti memberikan kamu roti dari surga terus melainkan bapakku yang melainkan kamu, bapakku yang memberikan kamu roti yang benar roti dari surga. yang benar dari surga roti yang benar Amin ya Amin roti yang benar ayat 33 karena roti yang dari Allah ya. ialah roti yang telah turun dari ya. surga terus dan yang memberi hidup kepada dunia ya karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi kepada memberi hidup kepada dunia, dunia. puji Tuhan kemudian maka, Reaksi orang Yahudi mendengar pernyataan itu, terus maka kata mereka kepadanya, iya. "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Iya. Mereka berkata, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Tetapi sesungguhnya mereka mengatakan ini karena mereka belum tahu wujud roti yang benar, roti yang sesungguhnya itu. Mereka hanya berpikir bahwa roti yang dimaksud adalah roti yang telah dipecah-pecahkan seperti Yesus mengadakan mujizat dari lima roti dan dua ikan. Seperti Yesus mengadakan mujizat kepada lima ribu orang dengan lima roti dan dua ikan. Mereka berpikir roti yang sama dengan itu, saudara. Paham, suruhku? Puji Tuhan. Jangan ngantuk. Puji Tuhan. Lalu kemudian, ayat 35. Inilah yang pertama kali Yesus berkata Akulah roti hidup Yang pertama pada ayat 35 Kata Yesus kepada mereka ya. Akulah roti hidup ya. Barang siapa datang kepadaku ya. Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku ya. Ia tidak akan haus lagi Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Kemudian barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Puji Tuhan, yang kedua, pada ayat 50 ayat 48. Baca terus, "Akulah roti hidup." Akulah roti hidup terus nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun ya. dan mereka telah mati. Untuk yang kedua kali Yesus berkata, "Akulah roti ya. hidup" pada ayat 48. Selanjutnya pada ayat 49, Yesus kembali berkata, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya tadi Yesus berkata bahwa di dalam di ayat pada di ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Paham soreku, Amin. Puji Tuhan. Jadi yang dimaksud di sini roti yang benar yang dari surga dari Allah adalah pribadi Yesus sendiri. Amin. Amin soreku, Amin. Paham soreku, Amin. Karena ketika sebab nenek moyang mereka telah makan mana di padang gurun tetapi mereka mati. Paham soreku, Amin. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga kalinya Yesus berkata, "Akulah roti hidup" pada ayat 51. Amin. Akulah roti hidup, akulah yang turun roti dari surga. hidup yang telah turun dari surga. Inilah roti yang benar. Amin. Puji Tuhan, terus bagian B: jikalau seorang makan dari roti ini, ia, ia akan hidup selama-lamanya. Terus, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, terus yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji Tuhan, selanjutnya Yesus berkata: jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah roti yang benar. Amin. Roti yang benar memberikan hidup sampai selama-lamanya. Roti yang benar memberi hidup untuk selama-lamanya. Paham suruhku? Amin. Yesuslah roti yang benar. Amin. Karena roti yang benar memberi hidup untuk selama-lamanya. Tetapi lihatlah reaksi mereka ketika Yesus menyediakan roti hidup roti yang benar dari surga dari Allah ayat 52 Orang-orang Yahudi bertengkar yeah. antar sesama mereka yeah. dan berkata yeah. bagaimana ia ini dapat memberikan yeah. dagingnya kepada kita untuk yeah. dimakan ayat 52 bangsa orang Yahudi bertengkar hanya karena perkataan itu bangsa eh orang Yahudi saudara-saudara sebangsanya bertengkar hanya karena Yesus memberitahukan tentang roti hidup, roti yang benar, roti yang turun dari surga. Sedangkan di ayat 41 bangsa Yahudi, saudara-saudaranya sebangsanya, orang-orang Yahudi saudara-saudara sebangsanya bersungut-sungut karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Paham suruhku? Amin. Bertengkar dan bersungguh-sungguh. Puji Tuhan. karenanya dapat dipahami dengan baik ya. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, ya. Aku berkata kepadamu ya. Sesungguhnya jikalau kamu Tidak makan daging anak manusia ya. Dan minum darahnya ya. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Terus. Barang siapa makan dagingku Dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal ya. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman ya. Sebab dagingku adalah benar -benar Makan makanan. roti yang benar Makan roti hidup, roti yang benar suraku Akan dibangkitkan pada akhir Zaman, zaman. Kemudian ayat 56 Barang siapa makan dagingku dan ya. minum darahku Ia tinggal ya. di dalam aku makan dan aku roti di dalam dia Makan roti hidup Roti yang turun dari surga dari Allah Atau sama dengan roti yang benar Berkuasa untuk membawa kita satu dengan dia Amen. Kemudian yang ketiga Ayat 58 Inilah roti dia. yang telah turun dari surga ya. Bukan roti seperti yang dimakan nenek ya. moyangmu, ya. dan mereka telah mati. Iya, terus barang siapa makan roti ini, ya. ia akan hidup selama-lamanya. Makan roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah, atau sama dengan roti yang benar, hidup selama-lamanya. Hidup sama dengan hidup kekal, puji Tuhan. Jadi inilah roti yang disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Amin. Sehingga dengan demikian kita memperoleh hidup kekal, Saudara. Amin. Sodara. Bukankah ini? Inilah hal yang istimewa yang kedua yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Tuhan menyediakan roti. Itulah hidup kekal supaya kita memperoleh hidup kekal. Amin. Kiranya dapat dipaham, inilah kelimpahan kasih karunia Allah. Yang diberikan kepada kita Menurut pemberian Kristus Kiranya dapat dipahami Dengan baik Seharusnya Manakala ini disediakan bagi kita Seyogyanya Kita berterima kasih Berterima kasih Amen. Bersyukur kepada Tuhan Amen. Kiranya dapat dipahami Dengan baik Lalu ayat 60 59-60 Murid-murid Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum, ya. ketika ia mengajar di rumah ibadah. Iya, terus murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea, ya. sesudah mendengar semuanya itu, terus banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, ya. "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup ya. mendengarkannya?" Ya. Memang menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga, itulah yang dipecah-pecahkan dipecah di atas kayu salib dengan sama dengan pengajaran pengajaran firman Allah yang benar dan murni itu memang keras pengajaran firman Allah yang pengajaran salib atau pengajaran fir, pengajaran salib itulah roti hidup roti yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib itu adalah pengajaran firman Allah yang benar dan murni sehingga oleh karena kemurnian dari Firman itu mereka berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Sangat sulit sekali orang dimurnikan hatinya. Terlalu banyak kesalahan yang masih dipertahankan sehingga suraku Selanjutnya di ayat yang ke selanjutnya di ayat yang ke 61 63 baca Yesus yang di dalam hatinya tahu yeah, yeah. bahwa murid-muridnya bersungut-sungut yeah, tentang hal itu yeah. berkata kepada mereka yeah. adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu terus dan bagaimanakah jikalau kamu melihat yeah. anak manusia ayat 60 ayat 61 Tuhan Yesus melihat murid-muridnya bersungut-sungut karena perkataan itu karena Yesus telah mengatakan akulah roti hidup. hidup. Roti yang turun dari surga dari Allah sama dengan roti yang benar. Sampai betul, betul sampai perkataan itu mengguncang iman mereka. Ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, tapi sebetulnya saudaraku, kalaupun kita harus dimurnikan oleh pengajaran firman Allah yang benar dan murni itu me eh, ketik memang ketika kita menikmati pengajaran firman Allah yang benar dan murni itulah pengajaran salib yang ditegakkan dalam sebuah pemberitaan memang itu sakit bagi daging tetapi ingat tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan disediakan oleh Tuhan amin Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada, tidak sebanding. Hari ini kita sedang dimurnikan oleh pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Itulah pengajaran salib yang ditegakkan. Memang saya akui itu sakit bagi daging. Ketika kita disucikan dari dosa, sakit bagi daging supaya kita dimurnikan. Sakit bagi daging, tapi ingat rasa sakit untuk sesaat sekarang yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan disediakan bagi kita. Amin. Sesuai dengan perkataan Yesus. Bagaimanakah jika lo kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Itu lo ingat itu saudara. Amin. Jangan pendek berpikir. Amin. Pikiran jangan sempit. Karena kerajaan surga tidak sesempit pemikiran manusia. Amin. Ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Iya. Daging sama sekali tidak berguna Ingat, perlu untuk diketahui bersama-sama Roh Allah yang memberi hidup Sementara daging itu mati Paham suriku Amin Oleh sebab itu, lihatlah yang perlu untuk kita ketahui Kembali di ayat 63 Terus Roh Allah yang memberi hidup Daging ya, sama sekali tidak berguna Kembali kita harus kita ketahui Kembali kita ketahui dari ayat 63 Yaitu perkataan-perkataan ya. yang kukatakan perkataan-perkataan perkataan tentang roti hidup perkataan-perkataan tentang roti hidup roti yang turun dari surga dari Allah itulah roti yang benar adalah adalah roh dan hidup roh dan hidup roh dan hidup jadi saudara, itu bukan sekedar huruf-huruf yang mati yang dituliskan yang pernah tertulis pada setiap lembaran-lembaran gulungan kitab atau yang ter pernah tertulis di pada dua lo Beda. Paham Saudaraku? Amin. Roti hidup Saudaraku, roti yang turun dari surga dari Allah itulah roti yang benar. Sama dengan itu adalah merupakan roh dan hidup. Itu bukanlah huruf-huruf yang pernah tertulis di dalam gulungan-gulungan kitab dan yang pernah tertulis di dalam dua lobatu. Paham saudaraku? Itu roh, huruf yang pernah tertulis pada dua lobatu dan yang pernah tertulis juga pada gulungan kitab itu huruf-huruf yang mati, saudaraku. Tetapi roti hidup adalah roh, dan hidup. Amin. Ingat itu, saudara Amin. paham, saudaraku. Puji Tuhan, sebenarnya dengan Tuhan berbicara begitu gamblang, begitu jelas, sudah semestinya. Orang-orang Yahudi berucap dan berterima kasih supaya, de karena dengan perkataan itu, tentu saja mereka akan memperoleh pengertian yang mendatangkan keselamatan. Amen. Tetapi justru sebaliknya, orang Yahudi justru uring-uringan, orang Yahudi justru bersungut-sungut, orang Yahudi justru bertengkar antara satu dengan yang lain, hanya karena roti hidup. Itulah pribadi Yesus yang sudah mem yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Bayangkan kan jadi itu kan bodoh dan tolol namanya. Amin. Tapi jangan kita sama seperti itu, saudara. Amin. Paham suruhku? Amin. Sebab itu mulai sekarang dewasa ya. Amin. Jangan kalau ditegur, saya tidak boleh ditegor Loh, Tuhan sedang memberi suatu pengertian yang baru loh, saudara. Amin. Supaya lewat pengertian itu kita memperoleh keselamatan. Jangan bersungut-sungut. Paham suruhku? Amin. Apalagi pemuda remaja berkata Saya kan anak bungsu Bapak saya aja tidak pernah ditegur Ya ini bodoh itu namanya perkataan seperti itu Kalau sudah di dalam Tuhan tidak boleh lagi berkata seperti itu Justru Tuhan sedang memberi pengertian Lewat roti hidup Amin. Supaya kita memperoleh keselamatan Amin. Paham ya Amin. Sekarang kita lanjut Ayat 65-66 Boleh 64 baca tetapi di antaramu ya. ada yang tidak percaya. Ya terus sebab Yesus tahu dari semula siapa ya. yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Ya. Tapi sayangnya sekalipun Yesus berbicara tentang roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah sama dengan roti yang benar yang berkuasa untuk memberi untuk yang berkuasa untuk memberi hidup untuk selama-lamanya, namun tetap saja mereka tidak percaya bahkan satu dari dua belas murid akan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama seperti seringkali sama seperti Yudas menyalibkan Yesus berkali-kali karena senantiasa mengulangi kesalahan yang sama. Jangan dipertahankan kebodohan yang sama. Ayat 65. Lalu ia berkata, "Terus sebab itu telah kukatakan kepadamu, iya. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku ya. kalau Bapak tidak mengeruniakan kepadanya. Puji Tuhan. Jadi ternyata Saudaraku, kalau kita men menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah, itulah roti hidup. Ternyata kalau itu bisa kita nikmati itu karena kasih karunia Saudara. Amin. untuk memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu kasih karunia dan menikmati pembuka rahasia firman Firman yang sifatnya menyucikan, memurnikan kita itu kasih karunia. Tidak semua orang bisa menikmati firman yang keras. Firman yang sifatnya menyucikan dan memurnikan, tidak semua orang mem mem mendapatkan kasih karunia. Ingatlah, hanya segelintir orang yang mampu menikmati firman kasih karunia yang mendatangkan keselamatan. Amen. Jadi, saudara. Jangan ngantuk Terhitunglah Bagian dari orang yang sudah menikmati kasih karunia itu Amin Puji Tuhan Apa ndak hancur hati kita men, mem, uh, Setelah mendapat pengertian ini Apa ndak hancur hati kita Kita ini bukan siapa-siapa loh saudara Bukan Amin. orang yang Bukan kebanyakan orang yang berpakat tinggi dari antara kita Bukan orang yang pejabat Bukan orang hebat kita ini bagaikan orang papa Tidak disukai Oleh kebanyakan Penghuni dunia ini Karena pengajaran firman yang Menyucikan dan memurnikan kita Kita ditolak Tapi ingat itu tanda Itu sinyal Itu alamat Bahwa kita diterima oleh Tuhan Amin kiranya dapat dipahami dengan baik Amin Haleluya Kalau ditolak karena pengajaran firman yang memurnikan itu alamat keselamatan kita diterima Tuhan tetapi kalau ditolak karena kejahatan kenajisan itu alamat sial binasa paham Saudara Amin lihat ayat 65 lalu ia berkata Sebab itu telah kukatakan kepadamu, ya. tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku ya. kalau Bapa tidak mengerunyakannya. Ya. Ayat 66, kepadamu. baca. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi ya. mengikut dia. Puji Tuhan. Lihat, sejak Yesus menyatakan, menjelaskan tentang roti hidup, roti yang turun dari surga, dari Allah, sama dengan roti yang benar sejak itu mereka mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti Tuhan. Mereka mengundurkan diri tepat pada Injil Yohanes 6 ayat 66. Inilah orang yang murtad, inilah orang yang menyangkali salib. Inilah pendusta itu. Itulah antikris sesuai dengan suratan 1 Yohanes 1 ayat 18, 9, 19, 20, 21, 22. Nanti dibaca di rumah masing-masing. Orang yang menyangkal salib disebut pendusta. Inilah roh antikris. Paham saudara? Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus 9 maksud saya ya baca ayat 10-11 demikian firman Tuhan Ia yang menyediakan benih bagi penabur ya. dan roti untuk dimakan Puji Tuhan kedua hal yang istimewa ini sudah disediakan bagi kita dan sudah diterangkan dipaparkan secara gamblang Amin terimalah pengertian yang suci mulia ini jangan ditolak Amin. Jangan kita berani mengundurkan diri Amin. Jangan biarkan roh antikris menguasai hatimu Biarkan roh itu menguasai roh Allah menguasai dirimu Amin Amin saudara Amin Puji Tuhan Sekarang 11 sampai 12 Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan ya. hati ya. Yang membangkitkan syukur kepada Allah ya. oleh karena kami Dan dua hal inilah yang membangkitkan ucapan syukur se- tinggi-tingginya kepada Tuhan. Tidak ada tidak tidaklah mungkin ada ucapan syukur yang setinggi setinggi-tingginya kalau dua kalau benih yang kalau benih dan roti tidak disediakan bagi kita masing-masing. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang -keperluan kudus, hanya kelimpahan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus ingat itu tetapi tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah supaya ada ucapan syukur yang limpah kepada Allah bukan amin. hanya diberkati sejahtera jasmani lebih daripada itu ada ucapan syukur yang limpah amin Ingat doa itu tingkatan doa satu doa permohonan dua doa syafaat tiga doa syukur barulah puncak doa penyembahan paham saudaraku? puji Tuhan. Nah jadi bukan hanya untuk mencukupkan keperluan lebih daripada berkat itu lebih daripada berkat-berkat itu tetapi sebaliknya supaya ada ucapan syukur yang limpah kepada Allah apa ucapan syukur yang limpah kepada Allah susah iya syukur kepada Tuhan iya senang iya syukur kepada Tuhan punya beras iya syukur kepada Tuhan tidak punya beras iya syukur kepada Tuhan itulah ucapan syukur yang limpah kalau saat diberkati syukur belum limpah, nanti saat tidak diberkati tidak ada ucapan syukur belum limpah. Itu sebabnya tidak hanya sebatas mencukupkan keperluan-keperluan, lebih daripada itu di dalam susah tetap limpah dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Paham suratku? Amin. Ini loh yang ditimbulkan oleh karena dua hal yang disediakan bagi kita. Satu benih yang disediakan dua roti. Ingat, itu Amen. Tuhan sediakan benih gandum. Apabila dia tumbuh dengan sehat, menghasilkan buah yang ranum, Tuhan sediakan roti bagi kita supaya ada hidup kekal. Amen. Lalu, setelah kita memandang memandang dua perkara dengan positif akan menimbulkan ucapan syukur yang limpah. Paham Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lalu lanjut terus lihat ya ucapan syukur yang limpah contohnya sidang jemaat di Makedonia 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Contohnya, ayat 1-2. Demikian firman Tuhan, yeah. pelayanan kasih. Saudara-saudara yeah. yang terkasih perhatikan sungguh-sungguh. Terus? Kami hendak memberitahukan kepada kamu yeah. tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat yeah. di Makedonia. Puji Tuhan, Tuhan Rasul Paulus sedang memberitahukan tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Terus? Selagi dicobai dengan ya. berat dalam pelbagai penderitaan, ya. sukacita mereka meluap, ya. dan meskipun mereka sangat miskin, ya. namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya. Lihat ya, intinya sidang jemaat, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia itu limpah kasih karunia. Apa buktinya? Mereka itu selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai pen pen penderitaan, tetapi sukacita mereka tetap meluap. U ucapan syukur mereka tetap limpah kepada Allah. Jadi, Saudara, kalau hanya mengucap syukur karena dicukup karena Tuhan mencukupkan keperluan-keperluan itu belum limpah, tetapi di dalam berbagai penderitaan sukacita meluap, maka inilah yang disebut ucapan syukur yang limpah, Saudara. Amin. Paham, Saudaraku? Amin. Karena kita sudah mengerti rencana Allah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita untuk keselamatan kekal saudara. Amin. Demikian juga jemaat di Makedonia ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terus. Aku bersaksi, yeah. bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan yeah. mereka, yeah. bahkan melampaui kemampuan yeah. mereka. Puji Tuhan. Bahkan jemaat di Makedonia ini memberi dari kekurangan. Mereka memberi memberi dari ketidakmampuan surah. Kalau memberi dari sisa, memberi dari kelimpahan. Ya, orang dunia saja tahu kok, tidak perlu kita harus datang dengar firman. Orang dunia tahu, yang tidak mengenal Tuhan tahu. Tetapi lihatlah, jemaat di Makedonia ini, limpah ucapan syukur, limpah dalam kasih karunia. Mereka betul-betul memberi dari kekurangan. Saya, inilah yang sedang saya pelajari dan saya mau belajar di sini. Kiranya ini menjadi contoh teladan bagi sidang jemaat. Amin. Amin ya. Amin. Memberi dari kekurangan. Puji Tuhan, kita semua harus tampil apa adanya dan saudara juga bisa melihat saya. Ayat pasal 6. Dengan kerelaan sendiri ya. mereka meminta dan mendesak kepada kami ya. supaya mereka juga beroleh kasih karunia ya. untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Puji Tuhan. Untuk memperoleh kasih karunia, di sini kita melihat jemaat di Makedonia mendesak supaya mereka juga supaya mereka dapat mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus diberi mendesak Rasul Paulus supaya mereka terlibat di dalam hal berkorban kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus. Jangan terpaksa, Saudara. Amin. Tuhan Saya pernah dan seringkali melihat manakala kalau sudah bicara soal korban biaya itu kepala itu berpaling sedikit miring ke kiri atau ke kanan yang pasti tidak mau memandang saya jangan lagi pertahankan roh yang demikian supaya kita memiliki supaya kita limpah kasih karunia Amin. ayat 5 mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan iya, lihatlah jemaat di maka dunia ini memberi dari memberikan lebih banyak dari yang diharapkan oleh Rasul Paulus terus mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Selanjutnya, mereka memberikan diri mereka... ...strip pertama, pertama-tama kepada Allah. Strip yang kedua. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga ya. kepada Kemudian, kami. Kemudian kepada orang-orang kudus. Hamba-hamba Tuhan. Yang diutus oleh Tuhan. Jadi saudara tidak usah ragu. Kalau misalnya saudara terbeban dengan... ...pekerjaan Tuhan untuk orang-orang kudus. Pekerjaan pastoral... Tidak usah ragu Tidak usah berpikir untuk dua kali Ada dua bagi satu Apalagi kalau ada tiga Paham saudara? Amin. Baik tenaga, pikiran, apa saja yang bisa Puji Tuhan Ayat 6 Sebab itu kami mendesak kepada Titus ya. Supaya ia mengunjungi kamu Dan menyelesaikan pelayanan kasih itu Sebagaimana ia telah memulainya Sampai ayat 7 maka sekarang ya, sama lihat. seperti kamu ya terus perhatikan lihat sekarang sama seperti kamu terus kaya dalam segala sesuatu lihatlah jemaat di dia jemaat di Makedonia titik dua strip pertama kaya dalam segala sesuatu terus dalam iman strip dal yang kedua kaya dalam iman dalam perkataan strip yang ketiga kaya dalam perkataan dalam pengetahuan strip yang keempat kaya dalam pengetahuan dalam kesungguhan strip untuk yang kelima membantu. kaya dalam kesungguhan Kaya dalam kesungguhan untuk membantu, jadi membantu sungguh-sungguh, tidak pura-pura terus, dan dalam kasihmu terhadap yang kami. strip yang keenam, kaya dalam kasih kepada hamba-hamba Tuhan. Terus demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, kaya ini. dalam pelayanan kasih. Itu loh, limpah dalam kasih, Menja limpah kaya, da limpah kasih karunia, kaya dalam kasih karunia. Itulah keadaan jemaat di Makedonia Paham suruhku? Puji Tuhan Haleluya Jadi tiga perkara ini Akhirnya menjadikan mereka Menjadi pelita emas Menjadi pelita yang menyala Menjadi pelita Yang menyala di atas kaki dian Kiranya dapat dipahami dengan baik Ayat 8-9 Aku mengatakan hal itu Lihat. Bukan sebagai perintah Iya Terus, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi, saudara, setiap kali kita diajar untuk berkorban, itu ujian, dan ujian itu terjadi atas izin Tuhan. Dan Tuhan mau melihat hati kita sejauh mana kita saat berkorban. Jangan saudara berpikir korban itu asal-asalan, itu ujian, dan ujian dari ujian itu Tuhan mau lihat hati kita, saudara. Sejauh mana hati kita, ketulusan, keikhlasan, kemurnian hati kita di dalam hal melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan? Jangan bersungut-sungut kita. Amen. Dalam menghadapi ujian, saudara. Ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia ya. Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Puji Tuhan? Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, terus, sekalipun Ia kaya, terus, supaya kamu menjadi kaya oleh ya. karena kemiskinannya. Iya yang oleh karena ia rela menjadi miskin supaya kita kaya oleh karena kemiskinannya sehingga dengan lihat dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya di atas kayu salib dan lewat peristiwa salib kita mengenal kasih karunia amin Aku telah mengenal kasih karuniamu. Aku, kasih karuniamu, kau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Puji Tuhan, nah kita ini lahir dan dilahirkan di dalam kelimpahan. Kita buktinya, apa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dua ribu tahun, dan kelimpahan kekayaan kasih karunia tidak bisa dinilai, tidak bisa diukur oleh. Orang berilmu yang punya pengetahuan tinggi di dunia ini, pengetahuan manusia dari orang-orang yang berilmu belum sempurna untuk memperoleh keselamatan kekal, hidup kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah dua anak laki-laki Yusuf lahir pada masa kelimpahan kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ya. Jalankan nanti bersama. Mari kita angkat pujian ini tadi. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Kelimpahan kasih karuniamu. Kuat baik Yesus, Engkau baik. Sungguh baik, sangat baik kasihmu. Tak berkesudahan kasihmu kekal selamanya. Aku telah mengenal. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Aku telah mengenal kasih karuniamu, kau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya, supaya... Aku jadi kaya, oh sana, oh sana, bagi Yesus, Alaku yang diberkati Tuhan tersungkur, oh sana. Hosana bagi Yesus kedua Angkat satu PB. Angkat dua, dua naik dua. Yesus. Yesus engkau baik sungguh baik sangat baik, Amin. Akui Yesus engkau baik sungguh baik sangat baik kasihmu kasihmu tak berkesudahan kasihmu kekal selamanya kasihmu kekal selamanya Aku telah mengenal kasih karuniamu Aku telah mengenal kasih karuniamu Aku telah mengenal kasih karu Amin Lewat Yesus mati di kayu salib, kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya kur hosana hosana amin hosana hosana bagi Yesus Allahku Yesus Allahku Hosana 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 Bagi Yesus Tuhanku Si Yesus Tuhanku Sembahlah Tuhan sesaat Haleluya 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 Engkau yang miskin diperkaya dulu tidak tahu apa-apa dimampukan untuk melayani pekerjaan Tuhan sesuai karunia jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan dia kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya di rela menderita di kayu salib Haleluya. Oleh karena sengsara salib kita mengenal kasih karunia kita dilahirkan di dalam kelimpahan kekayaan kasih karunia-Nya Tuhan. Dua anak laki-laki itulah Manase dan Efraim. Olulu. Olulu. Kelimpahan kasih karunia ini terkait dengan dua nama anak laki-laki Yusuf di minggu yang akan datang. Haleluya masing-masing pos yang di Cilegon, di Serang, yang di Perumnas, yang di Taman, yang di Residen satu orang masing-masing berdoa, yang paling diberkati, yang merasa paling bersyukur malam ini dengan limpah ayo bersyukur engkau limpah. Haleluya. dulu miskin tidak tahu apa-apa melayani sekarang diperkaya Haleluya oh 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 Hambamu ini Tuhan engkau perkaya Oleh kelimpahan kasih karuniamu Tuhan Ya, melahirkan hamba di dalam kelimpahan kasih karunia sungguh tidak terselami jalan-jalanmu Tuhan kami seringkali berfikir kiranya sesuatu yang tidak baik itu lepas dari kami tetapi Tuhan izinkan karena Tuhan jauh lebih mengerti untuk mendatangkan bagi kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Oh, lulu. Oh, lulu. Oh, lulu. yang dahulu tidak paham melayani tidak mengenal pengajaran mempelai bersungut-sungut ketika dimurnikan disucikan sekarang engkau menangislah Ijinkan hatimu hancur Supaya sampai terjadi pembaharuan dalam hidupmu Tidak mungkin seseorang bisa berubah tanpa pembaharuan Alleluia Tuhan menyediakan dua hal yang istimewa bagi kami satu menyediakan benih bagi penabur dua roti yang memberi hidup kekal oleh kelimpahan kasih karunia mu oh, lulu biarlah kiranya menteraikan firmanmu di dalam lo daging tuki di hati kami biar roh kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan roh kudus mampukan kami untuk mempertekan firmanmu setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia melainkan telah sana berhasil apa saja kau suruh kehendaki dalam hidup kami hamba sudah menyampaikan firmanmu Tuhan dengan baik dan benar sesuai kehendakmu sama sama seperti mena, menyiram menanam dan menyiram selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat serta memberi sistem Tim imun yang baik, kami semua sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit yang namanya kejahatan, kenajisan, kecemaran, berhala, dan akar pahit. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau yang menghapus air mata, Engkau yang menjadikan segala sesuatu baru lewat pembukaan rahasia Firman, penyucian Firman, pemurnian Firman Allah. Terjadi atas kami, walaupun tidak enak sakit bagi daging. Kami tetap bertahan tidak undur dari engkau Kami tidak biarkan roh antikris menguasai hati kami Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan berucap syukur Haleluya, amin Silahkan duduk Kita jalankan persembahan Yang bertugas Sedikit siapa menabur sedikit 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 juga Enggak akan melalui kekurangan yang menabur dengan banyak menuai banyak juga menua penerima kelimpah kurus saat tua, meriba mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam penyucian. Jangan murtad, gikanlah kasih dan kemurahan Tuhan biar hidupmu akan berkelimpahan di Tuhan terima kasih buat korban saudara Tuhanlah membalaskan berlipat-lipat ganda pengumuman jadwal ibadah GPTB PTB Serendah dan Cilegon pelita emas atau kaki dian emas ibadah Raya Minggu 2025 2025 Juli 2021 pukul 16.30 atau setengah 5 sore besok tetap lewat online Kemudian live streaming video internet YouTube Facebook Kemudian misbah dupa emas atau ibadah dua penyembahan Selasa 27 Juli 2021 pukul 18.30 atau setengah 7 malam masih tetap lewat online meja roti sajian emas ibadah pendalaman Alkitab Kamis 29 Juli 2021 pukul 18.30 atau setengah 7 malam lalu minggu depan kembali di tempat ini dalam ibadah youth atau kaum muda remaja selasa 31 Juli 2021 pukul 19 atau jam 7 malam puji Tuhan sekalipun kita mendengarkan firman sampai jauh malam, namun berkat Tuhan sungguh luar biasa kita terima malam ini bukan? Pengumuman berikutnya, Pendayangan live streaming ibadah kaum muda remaja 17 Juli 2021 minggu lalu diumumkan di malam ini, malam ini diumumkan di minggu yang akan datang. Urutan pertama adalah U Sumatera Utara. Saudara-saudara yang kita kekasih, kita kasihi atau orang-orang yang kita cintai sebagai keluarga GPTB Tania, yang mengikuti pada saat itu ada 76 orang salam bagi Anda Jawa Barat 59 orang Salam Banten 36 Keluarga GPT Betania Salam Jawa Timur 31 orang yang kita kasihi di sana mengikuti Salam Jakarta 24 orang Salam Kalimantan Timur 22 orang Salam Kalimantan Tengah 21 orang Salam Riau 20 orang Salam Sulawesi Selatan 20 orang Salam NTT 18 orang Salam Papua Barat 15 orang Salam Puji Tuhan lalu penayangan live streaming ibadah kaum remaja 17 Juli 2021 berdasarkan negara negara mancanegara Malaysia urutan pertama ada Malaysia saudara-saudara atau keluarga GPT Betania yang mengikuti di sana pada saat itu ada 28 orang salam bagi anda Italia dua orang salam Node Mariana Island satu orang salam Hong Kong satu orang salam South Korea satu orang salam Taiwan satu orang salom. Puji Tuhan kita doakan terus supaya pandemi ini tidak mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Baik juga saudara yang ada di dalam luar negeri. Tuhan tetap bertahan setia untuk menikmati kelimpahan kasih karunia. Jangan sampai karena penyucian firman yang begitu tajam. Pemurnian yang begitu keras rasanya. Jangan sampai undur. Jangan murtad, jangan sangkali salib. Bertahan pegang terus. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya, dan dari tempat ini kami mengucapkan selamat hari Sabtu malam, dan damai sejahtera bahagia memerintah di hidup kita malam ini, sampai selama-lamanya. Dari tempat ini, kami, suami istri, sebagai gembala sidang GPT Betania Sarang dan Cilegon, mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua, bersama kita akhiri, bar ini kita bangkit berdiri. terima kasih Tuhan engkau yang sudah memberkati dan memimpin ibadah ini dari awal sampai berakhirnya terima kasih buat pemuka rasa firman engkau adalah kepala rumah Tuhan yang setia dan imam besar agung yang melayani berdoa memperdamaikan dosa kami bahkan memimpin ibadah ini sampai kepada puncak ibadah doa penyembahan kami sangat bersyukur kepada Tuhan juga engkau sudah memberkati kami engkau juga pasti memberkati umat Tuhan di dalam maupun luar negeri yang sudah mengikuti lewat online live streaming video internet itu Facebook dimanapun berada Tuhan Yesus tetapkan pemakaian atas hambamu di dalam hal pembuka rasa firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel firman pengajaran yang rasanya dibukakan dalam terangnya roh el kudus engkau semakin mengasah hambamu supaya semakin tajam dalam pembuka rasa firman juga imam-imam yang melayani Tuhan. Demikianlah kiranya Tuhan berkati sidang jemaatmu pemuda remaja, hidup ibadah pelayanan. Tuhan berkati pekerjaan mereka, kesehatan, pendidikan mereka, bahkan perkuliahan mereka diberkati oleh Tuhan, kedua orang tua mereka diberkati oleh Tuhan, jasmani rohani, masa depan mereka diberkati, teramak lebih apa yang dimakan, diminum, dipakai cukupkan, yang menantikan pasangan hidup engkau berikan, engkau, yang menantikan yang terbaik, yang menantikan pekerjaan juga berikan yang terbaik. Bahkan yang anak-anakmu Tuhan yang akan datang dari berbagai-bagai tempat, baik dari Ambon, dari Nias, maupun yang datang dari Medan, dari mana saja untuk bergabung dalam penggembalaan ini, Tuhan buka jalan sehingga boleh digembalakan oleh pengajaran firman Allah yang benar dan murni, pengajaran salib yang ditegakkan. Walaupun sakit, Tuhan kami tetap berpegang teguh tidak murtad, tidak mengundurkan diri daripada engkau. Tuhan Yesus Kristus yang baik, engkau juga semakin kaya, semakin memperkaya kami dalam kelimpahan kasih karuniamu. Sehingga semakin tajam melayani sesuai karunia jabatan yang dipercayakan. Tetapi kami juga harus sungguh-sungguh memperhatikan, fokus melayani, tertuju kepada salib Kristus. Demikianlah kiranya tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan untuk pekerja Tuhan. Berkati balaskan berlipat ganda. Demikian juga Tuhan, berkati juga Tuhan juga masa depan sidang kaum muda remaja. Hidup mereka semua diberkati oleh Tuhan. Lindungi bela kami dari COVID-19 dan varian-varian yang ganas ini. Dari sekarang sampai kepada kesudahan dunia ini. Dan dan lindungi sidang jemaatmu, Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah Tuhan. Terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan pulang ke tempat masing-masing jauh dekat serta lindungi tutup bakar dengan selamat jauhkan dari celaka tak berbahaya jauhkan dari hal tidak diinginkan tutup bungkus hidup kami kendaraan yang pakai dengan darah Yesus jalan yang dilalui suci gol darah Yesus biar malaikat surga berjaga atas sudut kami menghalus segala pekerjaan iblis setan terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, akhirnya anak-anakku sekalian arahkan hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia dan mujizat dari, Allah Bapa cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib sebagai kekuatan hikmat kelahian. Persekutuan dengan Roh Kudus menyerta memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali sebagai Raja mempelai pria surga, menjemput mempelai perempuannya di awan dan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua beri salah-salah satu dengan yang lain.